untuk sembako sudah cukup Pak. Tinggal sekarang apa sih? Ini infrastruktur sama rumah ini Pak. Okay. Tinggal yang penanganan paskanya nanti. Pasca ya, ya wes. Ini Anda Pak. Jadi yang untuk penanganan sementara ini di sudah belum terus kita tangani semua dan juga nggak ada lagi yang lain. Ya ya. Sudah cukup. Ya. Makanya yang penting masyarakat dilayani dulu, jangan sampai kurang makan, itu logistik penting. Terus yang kedua, kan sudah surut ya, sudah mulai kembali toh. Nah, nanti pembersihan lumpur Pak. Nah, pembersihan mungkin ya masih berjalan, digerakkan masyarakat gotong royong. Mungkin yang perlu dibantu upaya peralatan itu aja ya. Jadi rencana penanganan gimana? Ini alat kita sudah masuk. Oke. Ini jadi kan tanggal 30. Ya, ya. Tanggal 1 kami koordinasi dengan kabupaten, yang alat sudah bisa masuk. Oh. Jadi, tanggal 3 kami turunkan ada 30 pekerja manual. Manual untuk ya. Untuk distribusi kan. Kemudian tanggal 5 kemarin alat sudah masuk. Baru bisa masuk sungai. Kemarin. Okay. Kemarin masuk. Kemudian sekarang hari mulai dikerjakan. Masuk lagi di lokasi yang satu lagi. Jadi ada dua sungai yang kita tangani. Oke. Okay. Sungai Bodo sama sungai Yano. Oke, okay. Jadi nanti dikoordinasikan ya, titip ya. Warga digerakin, ini dari pusat, dari besar, terus dari provinsi kita siapkan rencananya sama dia. Maka makanan cukup ya. Cukup. Oke, okay. Nanti kira-kira apa nasi dibutuhkan? Okay. Ini ya kekurangan ini sementara alat tidur sama alat tidur kemarin baru kita kirim ada 100 ya Pak Tegi ya. Baru 100 sudah kita drop alat tidur. Oh ya. Alat tidur sudah kita drop. Kasur sama alat masak ya. Pakai. Ya, Pak. Ya, oke. Yuk, ini jawab kecil saya, Pak ya. Ya, ya, ya. Saya. Repot ini jawab kecil saya, Pak ya. Ya, ya, ya. Saya. Naik motor. Presiden Go. Hidup Pak Ganjar. Hidup Pak Ganjar. Pak Ganjar hidup. Hidup Pak Ganjar. Sungainya kan ini Pak, belakang ya sepanjang ini ya. Terus Pak, itu masih ada 3 RT ya. Kalau ini longsornya sudah pasti. Pak. Yang mesti dibantu toh? Iya. Sudah. Makanan beres, yang belum apa? Ya, kasur belum. Belum punya. Lengkapan dapur. Dapur. Cuma pakai kasur kalau dapur. Alhamdulillah. Dibantu dahar.
dikirimin apa? Ya. Sekol apa beras? Ya sekol nggih beras, pakaian ini. Sekol. Alhamdulillah. Ini kan karena hutan ini gundul kita. Hutan sing iki hutan apa? Hutan kendeng, Pak. Gunungan kendeng itu. Oh, sana kan berubah jadi hutan jagung sekarang, Pak. Jadi kita menatanya harus dari atas dulu untuk hutannya. Ya, hutan ya, juga ya. Dikembalikan fungsi hutannya biar umpama di sini diadakan gerakan menanam. Siap, Pak. Ya, siap. Memang kemarin dari siap. Kita paguyuban kepala desa sudah iuran untuk beli bibit. Kalau tak kei nek gelem. Ya siap, Pak. Ya, sekarang kita aksi aja. Ya, ini kan masih bulan Desember ya. Kira-kira hujan kita itu masih dapat sampai Februari. Coba nanti kontak anu ya LHK ya. Kita tanam aja ke sini. Baik. Mbak sehat, Mbak? Sehat, Pak. Dalamnya pun di. Iki pun ora dikeruk. Ya, iki sing bende wangi nggih. Relawan ini mari. Relawan ini kalau diresi relawan mesti kayak kompor. Oke. Oke. Motor di sukan Mas Dikom. Maju. Nah. Ya oke. Sampeyan guyub nangis. Nangis. Campur aduk, Pak. Kula kemarin kali jenengan. Campur aduk, koyo ngaduk-aduk bubur. Ini aku. Ya. Pak. Alah, yang kok ditandani. Kan sare tempun di. Dulur tau. Alhamdulillah. Sehat tau. Sakit boten? Sehat. Ngendikane rangen. Sehat. Sehat. Eh, padahal kan ganteng ya. Mau nangis. Tapi jenengan niku mumet niku mergo geran apa mikir banjir? Banjir. Banjir, Pak. Pak Ganjar. Sampean malam guyu. Jenengan jek mumet mboten? Mumet mboten kepanggih sampean. Kepanggih kalih jenengan. Apa pesen nggih? Niku kudu ditanemi tanaman keras. Nggih. Ampun sampai jagung banjir. Tanaman keras apa, Pak? Keras.